Pak, betul Pak. Nah dia view pemandangan yang ada di sekitar. Ini akses yang enak dilalui ya. Masjidnya belah mana Pak? Masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Izul Property. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izul 01 ataupun Big Project Channel. Kita berjumpa lagi di perumahan Firdaus Garden. Ini part kedua ya Kang Izul ke lokasi. Dan kita berjumpa di tahun 2024. Ini sudah ada pembangunan dan untuk akses juga sudah di paving. Dan di atas juga ada dua unit yang sudah dihuni ya, sudah dibangun, diserah terimakan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, penawaran yang sangat menarik di sini yakni rumah harga 600 jutaan, dua lantai, view yang sangat menarik sekali ke arah bawah sana ya, ke arah perkotaan Kota Cimahi, Bandung Barat. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mengulas kembali suasana yang ada di lokasi ya. Ini tepat di akses bisa masuk dari Jalan Haji Gofur ataupun Jalan Cipageran Cimahi ya. Dan komplek ini pastinya sudah tertata, tersusun rapi. Di tahap ke-1 sudah sold out ya. Dan sekarang tahap kedua khusus untuk dua lantai dan mendapatkan view yang sangat menarik sekali. Dan ini adalah salah satu unit yang pada tahun lalu kita review ya. Kita ulas datang ke sini. Dan sekarang kita akan coba lihat-lihat lagi unitnya ya. Kita menjadi suatu gambaran rumah yang kedepannya bisa menjadi milik Bapak Ibu dan teman-teman semua. Rata-rata di sini tipenya itu tipe 65 meter persegi ya, luas bangunannya dan luas tanahnya bervariatif. Baik, ini untuk carportnya ya. Dan tersedia taman samping serta kaca bukaan yang vertikal ya. Horizontal. Assalamualaikum. Oke, ini ruang tamu. Ruang tamunya konsepnya open space dan ada minibar juga. Dan di samping kanan ada taman kecil ya. Oke. Setai rooster. Ini minibarnya ya. Kita langsung terhubung juga ke dapur. Jadi dapurnya menghadap ke luar. Oke, dan untuk kamar mandi di lantai ke-1 ini posisi ke bawah ya. Sudah ada ventilasi untuk water heater. Oke, kita lanjut lagi ke atas ke lantai 2. Ini untuk tangganya ya.
cukup untuk dua orang, sudah ada railing juga, pagar untuk pegangan. Oh iya, dan di sana ada lampu gantung, lampu hias. Nah, ini pelafon yang cukup tinggi, memberikan suasana pengudaraan yang tidak pengap. Kita lanjut ke lantai dua, ini langsung menghadap keluar ya, ke mini balkon samping, dan ada satu kamar mandi di luar serta dua kamar tidur. Ini kamar tidur yang di lantai kedua, ada satu jendela bukaan juga ya, satu jendela bukaan. Untuk pintu ini cukup berkualitas ya, bisa Bapak Ibu dengar. Dan ini kamar yang kedua di lantai dua. Dan ini kamar mandi di lantai dua. Nah, ini dia, kita akan lanjut akses ke atas ya. Ternyata ada mini balkon dan akses tangga ke rooftop yang ada di atas. Jadi rumah ini 2,5 lantai ya, 2 lantai plus rooftop. Kita akan langsung naik ya. Kami selalu ingat waktu dulu ini jalan-jalan ke sini bersama Area House ya, kurang lebih sudah cukup lama. Ini akses tangga ke atas, dan untuk di atasnya ini dia ya, rooftop yang ada di rumah ini. Bisa Bapak Ibu menginisiatif sendiri untuk mendesain, contohnya dikasih karpet rumput ya, atau dibuat lebih menarik lagi. Dan inilah Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk suasana yang ada di sekitarnya, pemandangan yang cukup indah yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sini ya, di rumah 600 jutaan 2,5 lantai, akses yang sangat strategis dari arah Bandung Barat atau akses dari Kota Cimahi ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sampai di sini dulu ya. Dan oh iya, di sini itu ada beberapa fasilitas umum juga ya. Ada lapang olahraga nanti di bawah sana, serta ada masjid ya. Masjid plus di bawah itu ada madrasah ya. Serta di sini sudah dilengkapi CCTV 24 jam dan security keamanan 24 jam. Inilah dia kapling yang masih kosong yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Segera survei ke lokasi, tentukan waktunya, dan tepatkan ketika Bapak Ibu datang berkunjung ke lokasi. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini dari awal hingga akhir. Kang Izo doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, dan disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang Izo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.